Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Bagi yang mau bangun rumah atau renovasi dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silakan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Nugroho PU dan tim akan berbagi video terkait bangun rumah dan renovasi. Nah, saat ini saya sedang berada di BSD Kota Tangerang Selatan, sahabat PU. Ini adalah proyek bangun rumah dari nol. Dan pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait dengan dak talang yang begitu besarnya ini, sahabat PU. Baik, yuk kita simak bersama-sama. Oke sahabat PU, pada kesempatan sebelumnya saya sudah memaparkan tentang rangka atap, kemudian jenis penutup atap yang kita pakai di rumah ini ya. Sedikit saya flashback ulang bahwa ini adalah model atap pelana miring ke kanan dan kiri dari rumah ini. Ya, pada bagian ujung di situ yang disebut dengan nok atau bagian tertinggi dari rumah ya. Kemudian ini gentengnya adalah genteng beton, rangkanya rangka baja ringan. Nah, yang sedang dikerjakan oleh tukang saya itu adalah proses ban-banan, sambungan antara dak atap dengan atap genteng ya. Kemudian turun. Nah, di sini nanti ada list plangnya ya sahabat PU. Jadi pada bagian tepi paling ujung ya, itu nanti ditutup dengan list plang. List plang kalau dulu kan orang sering memakai kayu ya, atau disebut dengan papan list plang yang tebalnya 20 cm itu. Namun nanti di sini kita tidak memakai kayu lagi karena umur dari penggunaan material kayu itu tidak bisa lama, apalagi terkena panas dan hujan ya sahabat PU. Nanti kita akan pakai rangka nanti kita akan pakai list plang dengan model-model produk dari GRC atau papan silikat yang memang sebuah material yang didesain untuk list plang yang tahan terhadap air dan juga tahan terhadap panas. Ya, ini kuda-kudanya jaraknya tiap 80 cm sahabat PU. Kemudian ini kita tutup lagi untuk dudukan list plang. Nah, ini namanya rangka list plang. Nanti list plangnya ditempel ke rangka ini gitu ya. Jadi ini adalah rangka atap, ini atapnya, ini rangka list plang, kemudian nanti ada list plangnya. Nah, seperti sifat air, dia selalu mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke bagian bawah ya. Jadi ketika rumah ini keterpa oleh hujan, maka air akan turun menuju ke dak yang berada di depan ini. Nah, sahabat PU, dak yang ada di depan ini sebenarnya adalah dak atap ya, yaitu dak atap balkon lantai 2. Jadi di bawah ini itu ada balkon lantai 2 yang atapnya adalah ini. Ya, maka saya menyebutnya dengan dak atap karena memang peruntukannya sebagai atap, bukan buat lantai gitu ya. Itulah yang menyebabkan kenapa dak atap ini luas ya, karena di bawahnya ada balkon sehingga atapnya juga harus menutupi seluruh bagian dari balkon ini sahabat PU. Ya. Nah, dak atap ini juga sekalian saya fungsikan sebagai talang ya. Jadi kalau kita nilai dari bawah bahwa dak di depan ini itu berfungsi sebagai atap. Namun kalau kita bahas dari atas, maka dak yang ada di depan ini itu fungsinya sebagai talang. Ya, nah, jadi nanti air ya turun dari permukaan atas menuju ke bawah. Nah, air tidak langsung turun ke bawah tanah ya, namun dia masuk dulu ke atau ditampung dulu di dak talang ini, sahabat PU. Nah, ini lebarnya kurang lebih ada di 2,5 meter, sahabat PU, dari tembok ini ya. Ke sini itu ada kurang lebih di 2,5 meter, sahabat PU.
Oke, jadi nanti finishing akhirnya pada bagian ini akan kami skrit, kemudian kami waterproof, sahabat PU. Seperti itu. Nah, kemudian ketika air sudah tertampung di sini, maka kita harus membuat sebuah instalasi pipa air kotor, ya, sebutannya seperti itu, atau pipa air hujan. Di sini sudah kami persiapkan ada beberapa titik. Ini ya, ini adalah instalasi air hujan. Kemudian di sini juga sudah kami siapkan ini yang kedua. Kemudian di sebelah sini juga sudah kami persiapkan ini yang ketiga. Kemudian yang paling ujung itu juga sudah kami persiapkan. Sementara sahabat PU, pipa-pipa outlet untuk saluran air hujan ini kita tutup terlebih dahulu. Jadi supaya tidak kemasukan dengan puing, kemudian pasir-pasir yang berceceran gitu ya. Kita tutup pipa ini dengan cara dibakar, kemudian kita potong dan kita tutup sehingga tidak ada potensi untuk kemasukan batu-batu ke dalam saluran instalasi air kotor ini. Karena harus dipastikan dia nanti dapat lancar mengalirkan air hujan dari atap menuju ke saluran bawah, sahabat PU. Pipanya adalah pipa jenis PVC ya. Kemudian ini adalah yang D. Kemudian ukurannya adalah 3 inci, sahabat PU. Nah, nanti kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai bagian atap ini kita skrit, kemudian kita waterproof, nanti akan kita pasang dengan koreksi, kita akan pasang dengan roof drain. Nah, roof drain bukan floor drain ya, karena posisinya ada di atap. Nah, roof drain tersebut itu yang bentuknya kayak jamur itu loh, sahabat PU. Yang kayak jamur itu. Nah, tujuan dari mangkok yang berbentuk jamur, itu tadi ya, pada wujud dari roof drain tersebut adalah untuk menahan kalau ada kotoran-kotoran semisal daun yang berjatuhan gitu ya, tidak masuk ke dalam saluran. Nah, nanti kalau beli roof drain tentu yang 3 inci ya, sahabat PU. Nah, jangan sampai keliru tuh kalau sahabat PU bikin instalasi air kotor dari talang atau instalasi air kotor hujan, kalau pipanya 3 inci ya, maka belilah roof drain yang 3 inci. Jangan beli yang 4 inci, nanti nggak bisa dipasang, sahabat PU. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada jarak juga ya. Nah, jadi ini adalah jarak dari dak talang kami, kemudian ada pasangan dinding bata dulu ya, kemudian baru ketemu atap. Kenapa tinggi banget, Pak Nugroho? Karena pada bagian sisi yang sebelah kiri saya ya, itu bangunannya adalah 3 lantai, sahabat PU. Jadi ini adalah rumah dengan split level ya. Ada yang 3 lantai dan ada yang 2 lantai ya. Ini adalah sisi yang 2 lantai, maka memaksa kami harus membuat jarak antara dak talang dengan atapnya itu cukup tinggi ya. Maka jadilah seperti ini ya. Maka ini jadi nyaman kalau kita buat akses ya. Nanti kalau pemilik rumah mau maintain atau mau ada perbaikan ya, nanti bisa melewati akses yang sedang dilewati tukang saya itu. Nanti bisa langsung ke sini, misal mau ngecek instalasi atau mungkin mau sekedar melihat view pemandangan ya dari sisi atap ini ya, sahabat PU ya. Nah, seperti itu. Nah, yang sekarang sedang dikerjakan ini adalah proses pembuatan ban-banan sambungan antara atap dak beton dengan atap genteng kami, sahabat PU. Cukup jelas saya pikir bahasan mengenai dak talang, sedikit tentang atap, dan juga bahasan mengenai instalasi air hujan dan juga roof drainnya. Semoga menginspirasi, sahabat PU. Saya Nugroho PU, terima kasih.